Pak Adung. Iya, iya. Udah buka jualan di Pasar Induk Jatiwung dari kapan, Pak? Dari hari kemarin. Sekarang baru 2 hari lah. Baru 2 hari ya. Gimana, Pak, minat masyarakat beli di sini? Udah ya. Karena baru buka ini udah tinggi, udah banyak belum? Ya, alhamdulillah udah ada lah. Udah mulai ada. Biasanya pembeli dari sini itu dari mana aja, Pak? Pasar sekitar sini, pasar-pasar kecil atau pedagang di kampung-kampung? Ya, sekitar pasar sini lah, pasar Keteng. Ya, terutama ya pasar Belaraja, pasar Kemis, Sentiong. Ke sini ya? Iya. Ini kan juga karena jadi pasar terbesar Sebanten juga nih, pasar induk terbesar Sebanten. Iya, iya. Dengan pelanggan yang udah datang 2 hari ini, kira-kira kedepannya harapannya optimis gak nih, Pak? Makin banyak? Ya, saya rasa optimis. Saya juga selalu pedagang di sini, ya optimis pasti ini pasar berhasil lah. Pasti rame. Sebelumnya ada dagang di mana, Pak? Di Pasar Induk Tanah Tinggi. Tanah Tinggi. Perbandingannya waktu Tanah Tinggi baru buka sama sini baru buka gimana, Pak? Ya, waktu Tanah Tinggi, ya perjalanan ramainya itu lama sekali, sekitar 4 tahun. Tapi kalau ini baru 3 hari saya di sini, ya alhamdulillah udah dapat yang belanja. Pasti mudah-mudahan kedepannya. Ya, mudah-mudahan harapan saya kedepannya semoga pesatlah kemajuannya. Oke, siap. Terima kasih, Pak, ya. Iya. Mari, Pak. Iya. Di Pasar Induk Jatiwung ini, Bang Sarta, berjualan apa? Jualan pisang. Buah-buahan seperti pisang? Iya. Ada lagi? Model bir, buah melon. Ntar ada. Sudah disediakan. Ini baru berjalan, baru berjualan di sini berapa hari ini? Sudah ada 4 hari. 4 harian? Iya. Untuk harga masih normal atau gimana? Di ya, masih ini? Udah biasa normal. Langsung ikutin harga umumnya? Iya, umum. Ada rencana lain lapak buka dagangan lain di lapak ini? Iya. Dengan buah-buahan nantinya? Iya, buah-buahan ntar bikin pisar. Pisar? Iya, kayak ini. Udah melakukan vaksinasi belum, Pak? Apa? Udah melakukan vaksinasi belum, Pak? Udah. Udah? Udah di kampung Sono Karawang. Oh, tahap 1-2? Iya, S2-2. Oh, udah sampai tahap 2 ya? Iya. Terus harapannya ke depan gimana nih, Bang Sata? Ya, ke depan yang pengen sembuh. Ada perbaikan buat di Pasar Induk ini, Jatiwung ini, biar lebih maju? Maju, iya. Karena kan juga digadang-gadang terbesar di Banten. Iya. Selain maju itu, udah. Biar udah banyak lancar. Belum? Udah banyak belum pembelinya di sini? Udah, mulai banyak. Biasanya dari mana aja tuh? Iya, dari yang kampung sini aja, dari lingkungan sini. Warga sekitar sini ya? Warga, iya. Udah ada dari pasar-pasar kecil yang belanja ke sini belum? Udah. Udah ada? Iya, langganan. Oke, boleh. Ya, kasih Bang Sate ya. Iya. Jangan lupa subscribe ya.